warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Reni Royani, Ketua Mabigus SDN Bangka 3. Hari ini kami sedang menyelenggarakan perkemahan satu hari SDN Bangka 3 tahun 2022. Di dalam perkemahan satu hari ini kami mengemas beberapa kegiatan. Di antaranya adalah bazar keterampilan kelas 3, kemudian juga ada bazar makanan dari kelas 1, kemudian ada lomba tari dari kelas 3, maaf kelas 2, kemudian tadi kami sudah menyelenggarakan karnaval pakaian adat Nusantara, kita keliling dengan menggunakan bis uncal. Selain itu, kami juga menyelenggarakan lomba mewarnai dari kelas 1 sampai dengan kelas 4. Tujuan dari perkemahan satu hari ini, kami harap semua anak-anak meningkatkan rasa karakter, kemandirian, dan religiusnya. Insya Allah, perkemahan satu hari ini diselenggarakan dari pagi tadi sampai nanti sore hari. Kemudian besok akan menyambung dengan perkemahan Rabu Kamis atau Perbumis yang akan dilaksanakan oleh kelas 5 dan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erniwati Sagala. Saya di sini sebagai Ketua Komite SDN Bangka 3. Pada hari ini kami mengadakan kegiatan persari perkemahan satu hari, di mana semua kegiatan ini kami dukung, didukung oleh guru-guru, orang tua, serta murid-murid. Persari ini dilaksanakan oleh anak-anak kelas 1 hingga kelas 4. Kami SDN Bangka 3 sangat bersyukur dengan dukungan, bimbingan, dan arahan Kak Mabigus kita, Bunda Reni Royani, yang telah mengarahkan kami sebagai para pembina di pangkalan SDN Bangka 3 sudah melaksanakan persari. Dan alhamdulillah semua bisa mengaktualisasikan dirinya di acara Pramuka Sistem Blok kali ini. Nah, untuk itu alhamdulillah terima kasih kepada TV Pramuka yang telah memberikan beberapa saran dan kemudian meliput acara dari mulai awal hingga terakhir nanti. Kami harapkan semoga pangkalan SDN Bangka 3 dari ananda siaganya dapat menghasilkan beberapa ananda yang hebat, yang memiliki beberapa penghargaan sampai terakhir nanti bisa melanjut ke siaga Garuda. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam Pramuka.